Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di Subuh Channel. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu dong. Biar saya lebih semangat lagi nih untuk membagikan informasi sekitaran berjualan pulsa. Nah, kali ini saya akan berbagi informasi lagi nih mengenai aplikasi pulsa, yaitu Chip Mobo Indosat atau eSimple ditulisnya ya. Nah, kalian yang belum daftar chip Mobo Indosat harus menghubungi salesnya dulu ya. Nah, agar salesnya datang ke konter kita. Nah, itu caranya ada di tutorial saya ya, yang kemarin saya buat. Nah, untuk itu apa aja ya kegunaan chip Mobo Indosat itu ya. Nah, di sini tuh kalian kalau menggunakan chip Mobo Indosat, kalian bisa injek voucher sesuka kalian ya. Tentunya harus ada voucher kosongnya dulu. Nah, terus bisa isi paket internet dan bisa isi pulsa juga gitu ya. Terus bisa juga injek dari kartu perdana kosong menjadi ada kuotanya. Itu bebas, terserah kalian. Yang penting di situ tertulis caranya gitu ya. Keterangannya di situ. Nah, untuk injek voucher ini kalian harus membeli vouchernya kosongnya dulu. Nah, kemarin kebetulan nih saya sudah membeli voucher kosongnya di Shopee satu box dengan harga yang cukup murah loh. Di sini satu box kemarin saya beli 260 itu sama ongkirnya. Kemarin ongkirnya cuma 10.000. Dan di sini juga ada keterangannya. Isinya 750 PCS dan di sini juga ada keterangannya ya, bisa dipakai seluruh Indonesia yaitu nasional gitu ya. Dan di sini juga ada masa aktifnya. Di sini masa aktifnya sampai 31 Desember 2022. Nah, harganya nih cukup murah di Shopee dan terjamin ya. Terjamin itu maksudnya ya bisa digunakan gitu. Yang penting kalian nanya dulu ke penjualnya bisa dipakai di daerah kalian enggak. Kalau misalkan voucher kosong ini bisa dipakai nasional, nah berarti bisa dipakai di seluruh Indonesia. Nah, kebetulan di tempat saya itu yang paling rame 1 GB 1 hari dan 1 GB 3 hari. Dan kebanyakan yang nyari juga nyarinya voucher fisik gitu. Kalau elektrik mah sering hafal nomornya. Kalau voucher fisik kan enak katanya, aktifinnya bisa malam atau kapan gitu kan. Kalau elektrik kan sekarang beli harus langsung dikirim gitu kan, jadi dianya nggak bisa nyetok mungkin gitu kan. Kebanyakan juga kan di tempat saya yang belinya anak-anak sekolah gitu, nyarinya yang paket kecil gitu kan. Dan kebetulan juga di grosir itu susah buat dapetin 1 GB 1 hari dan 1 GB 3 hari, soalnya nggak ada yang nyediain paket itu, jadi kita harus nembak sendiri gitu, harus injek gitu. Nah, menurut saya juga lebih untungan nembak sendiri gitu atau injek sendiri gitu daripada harus beli di grosiran mah. Kalau injek sendiri kan keuntungannya lumayan gitu. Kita misalkan ya, di sini ada keterangan untuk injek voucher ya, dan di sini juga ada harga-harganya. Nah, di sini saya akan tembak injek gitu ya. 1 GB 1 hari dan 1 GB 3 hari. Di sini yang 1 GB 1 hari harganya itu 3.500 dan yang sedangkan yang 1 GB 3 hari itu harganya 5.000. Dan di sini kalau saya rinciin 1 PCS-nya itu sama ongkirnya cuma 350 perak gitu ya. 1 PCS ini. Jadi kalau misalkan kita tembak di situ harga 1 hari 1 GB itu 3.500 ditambah ini 350 perak, jadi harganya itu 3.000 gitu. 3.850 perak. Nah, untungnya lumayan kan. Saya jual itu 5.000. Lumayan kan kalau beli di tempat grosiran itu kita cuma dapat untungnya dikit gitu kan. Kalau kita jualnya terlalu mahal, kalau ini pastikan yang belinya pada nggak mau beli di konter kita gitu ya.
Makanya kita nyarinya yang murah-murah aja gitu, yang simpel-simpel aja. Dan enaknya juga kita ini kalau nembak sendiri gitu, kita misalkan habis nih, ya kita tembak aja sendiri gitu, injek aja langsung gitu kan, secara langsung gitu. Kalau kita beli di grosiran mah kita susah, harus belanja dulu gitu kan, harus beli dulu gitu. Kalau kita punya voucher kosong mah enak, mau diinjek kapanpun gitu kan. Terus kita butuhnya berapa PCS gitu kan langsung. Dan kalau ada voucher kosong mah enak, mau dipaketin, mau diisi dengan pulsa atau paket lainnya gitu kan. Gampang kan kalau kita tahu caranya dan keterangannya. Dan di sini saya akan contohkan gitu gimana caranya injek voucher menggunakan chip Mobo Indosat ya. Nah, untuk itu kalau kalian belum daftar chip Mobo Indosat, harus daftar dulu melalui sales Indosat. Nah, jika kalian tidak tahu untuk caranya menghubungi sales Indosat, nah caranya ada di tutorial saya yang kemarin saya buat videonya gitu, cara mendatangkan sales ke konter kita. Nah, oke, kali ini saya akan contohkan bagaimana sih caranya injek voucher kosong ke paket data ya gitu. Kita tinggal buka aplikasi chip Mobo Indosat, yaitu eSimple ya. Jika kalian belum punya aplikasinya, kalian tinggal download dulu di Play Store. Jika kalian sudah punya aplikasinya, kalian tinggal buka saja. Nah, tampilannya seperti ini. Lalu kalian kalau injek voucher dan aktivitas, kalian tinggal klik sales. Nah, jika mau injek voucher, kalian tinggal geser di sini ya. Di sini ada hot promo. Reload itu pulsa ya, buat pulsa elektrik. Terus lalu geser lagi, di sini ada paket. Nah, di sini untuk paket elektrik ya di sini. Terus di bawahnya di sini ada yellow dan extra mini. Jika kalian pengen paket yang lain, kalian tinggal geser aja di baling bawah ini sini. Di sini ada Freedom U, Freedom Internet, Voice SMS, Freedom Kota Harian, Big Vota, Freedom Combo, dan lain-lainnya. Jika kalian ingin voucher inject, kalian tinggal geser yang atas, voucher inject. Nah, di sini. Nah, di sini ada, kalian tinggal pilih saja di sini seperti yang tadi. Nah, kali ini saya akan injek voucher 1 GB 1 hari ya di sini. Jika kalian mau injek, kalian tinggal masukkan nomor SN-nya. Jika kalian mau lebih gampang itu, kita tinggal scan saja. Kita arahkan ke nomor serinya yang kita mau injek ya. Nah, di sini langsung terisi otomatis. Di sini kita langsung tinggal pilih aktif. Lalu di sini kita pilih Mobo Wallet ya. Ini kita buat saldo. Jika kalian ingin menggunakan komisi, tinggal klik komisi. Saya akan menggunakan Mobo Wallet. Lalu kalian tinggal isi dengan PIN kalian, PIN chip kalian ya. Jika sudah, klik aktif. Nah, sukses. Lalu ada SMS dari Mobo Indosat. Voucher injek. Nah, ini keterangannya kan ya. Yellow 1 GB SN sukses gitu ya. Seharga 350. Maksudnya 3.500. Lalu saya akan injek lagi yang kedua. Dan di sini bisa juga otomatis kalau nggak mau di-scan. Kita masukkan secara manual. 1944 07 350. Lalu seperti tadi, jika kalian pengen yang 1 GB 1 hari, kalian tinggal langsung klik aktif.
Terus lalu kalian tinggal pilih mobile wallet, langsung kalian pilih PIN, masukkan PIN kalian. Lalu kalau sudah begini, kalian tinggal tekan aktif. Lalu tunggu prosesnya dan sukses. Dan nanti ada balasan SMS dari Indosat. Nah, seperti ini ada balasan lagi. Lalu saya akan coba aktifkan lagi yang satu lagi. Kita akan menggunakan scan ya, biar lebih cepat gitu. Lalu kita arahkan ke nomor yang mau kita nih. Nah, di sini otomatis langsung kita tinggal seperti tadi. Klik aktif mobile wallet, PIN kita, lalu tekan aktif. Tunggu prosesnya sampai selesai. Jika lama, yaitu ada kendala dari sinyal kita ya. Nah, itu caranya menggunakan chip mobile Indosat. Gampang kan? Jika kalian punya nomor kosong, voucher kosong ini, jika kalian kehabisan ini, langsung kalian tembak saja. Jangan nunggu lama-lama gitu ya. Langsung kan, enak, praktis gitu ya. Dan harganya juga lebih murah. Lebih murah dari sini gitu, tembak sendiri gitu. Daripada harus membeli ke grosiran gitu. Nah, seperti ini, gampang kan caranya? Keuntungan juga lebih banyak loh, makanya saya langsung daftar aja gitu. Di grosiran kan lumayan harganya dan susah juga buat dapetinnya gitu. Soalnya jarang ada yang adakan voucher ini ya, 1 GB satu hari. Dan jika kalian ingin injek yang lain ya terserah, di sana juga bisa kan. Nah, di sini juga ada caranya untuk mengisi atau injek tidak menggunakan aplikasi. Nah, di sini saya akan contohkan. Di sini kayak mau cek pulsa gitu, telepon ya. Kita di sini ada kodenya. Yellow 1 GB 1 hari. Bintang 171 bintang 1 bintang 3 bintang 1 bintang 3 bintang. Nah, di sini lalu kode SN-nya ya. Kita masukkan kode SN-nya. 1944 07 307. Lalu kalian tinggal bintang lagi, lalu masukkan PIN kalian, lalu pagar, lalu telepon. Transaksi Anda sudah dikirim, akan segera diproses. Nah, kita tinggal tunggu balasannya. Nah, di sini sudah ada balasannya, voucher tadi ya. Nah, gampang kan caranya? Makanya lebih baik tembak sendiri aja daripada harus membeli, biar keuntungannya lebih juga banyak dan praktis juga, nggak usah repot gitu kan. Nah, cukup sekian dulu ya dari pembahasan aplikasi chip mobile Indosat Simple gitu ya. Nah, jika kalian kesulitan dengan aplikasinya atau ada yang harus ditanyakan, kalian bisa lewat komentar saja. Nanti insya Allah saya akan membantu untuk menjawabnya. Dan cukup sekian ya pembahasan kali ini. Dan saya ucapkan terima kasih sudah menonton channel saya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dong, biar saya lebih semangat lagi untuk membagikan informasi sekitaran pulsa. Ya udah, saya ucapkan
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.